bahagian ni, dia akan muncul macam ni. Kita klik agree, dia akan confirmation kan, dia akan bagilah duit tersebut dalam masa beberapa saat macam tu. Kita tunggu, automatic sudah masuk lagi RM10. Nice. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Okay, sebelum ni saya ada buat satu video berkenaan aplikasi Cocobot, dan video kali ni saya nak buatkan video tentang top up percuma Touch & Go Ulet sebanyak RM50 yang saya dapatkan daripada aplikasi tersebut. So total saya redeem sebanyak 5 kali, dan saya akan tunjukkan adakah 5 redemption ataupun 5 top up Touch & Go RM10 yang saya tebus tu betul saya dapatkan ataupun tak. Jadi kamu lihat video ni sampai habis. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share video ni, tekan butang lonceng sekali agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan update nanti, dan cek video ni. Okay guys, aplikasinya yang ni Cocobot. Jadi kamu boleh login saja aplikasi ni. Okay, automatic akan muncul macam ni. Dia cakap congratulations, your voucher purchase has been complete. Okay, kita cek di bahagian ni. Kita klik saja okay, dan kita pergi di bahagian ni. Nah, ni yang ni, kalau kamu lihat ada simbol shopping, kita klik masuk dan kita klik di bahagian bawah sekali ni, purchase. Okay, purchase history, dan kita lihat di bahagian ni pada tanggal 16 bulan 3 16 bulan 3, yang ni pun 16 bulan 3, yang ni pun 16 bulan 3. So total di sini ada 4, dan bawah sekali lagi ada lagi satu ni 16 bulan 3. Jadi total ada 5 Touch & Go e-wallet RM10 yang saya redeem di dalam aplikasi ini, dan semuanya bernilai RM50 lah nilai yang saya redeem. Jadi nak tahu adakah top up ni sudah kamu dapatkan ataupun tak, kamu boleh cek di dalam email kamu, disebabkan di bahagian ni kan, kalau kita lihat dia suruh cek kita punya email, email yang kita masukkan ketika kita tembus ganjaran tersebut. Okey, nak cek email tu boleh pergi di dalam Gmail kamu. So sekarang kita sudah berada di dalam email ni. Kalau kita lihat di bahagian ni ada 5 email yang saya dapatkan daripada Sosode. 1 2 3 4 5. Okey, di sini ada 5. Jadi setiap satu ni kita perlu masuklah satu persatu. Kita pergi yang pertama ni, yang ni. Kita pergi di sini, kita klik. Okey, dia akan bawa halaman macam ni. Okey, di sini mudah saja. Caranya kamu klik link di bahagian ni. Klik link. Automatic di sini akan muncul macam ni. RM10, dan kamu cuma perlu klik redeem di bahagian ni. Okey, kita klik redeem. Dan dia akan proses macam inilah. Automatic dia akan bawa ke dalam aplikasi Touch & Go e-wallet kamu. So di bahagian ni mudah saja, kamu klik di bahagian bawah ni, agree. Okey, dan dia akan, dia tengah proses lah confirmation di bahagian ni. Tunggu sehingga selesai. Okey, automatic saya dapatkan RM10 di dalam aplikasi Touch & Go e-wallet saya. Okey, kalau kita lihat di bahagian transaction history di bahagian ni. Di bahagian ni transaction history. Klik. Okey. Saya dapatkan sebanyak RM10 kalau kita lihat di bahagian ni. RM10 pada tanggal 1 April jam 2.44 tengah hari. Jadi sekarang 1 April jam 2.45, jadi terbuktilah aplikasi ini 100% membayar. Oke, setelah itu kita bolehlah buat lagi untuk nilai yang lain tadi. Total ada 5, bakinya ada 4 lagi yang belum saya masukkan ke dalam Touch & Go e-wallet. Mudah saja di bahagian ini. Kita klik lagi, kita klik link, dan kita klik redeem, dan dia akan buat cara sama macam tadi. Di bahagian ni dia akan muncul macam ni. Kita klik agree,
dia akan confirmation kan, dia akan bagilah duit tersebut dalam masa beberapa saat. Macam tu kita tunggu, automatic sudah masuk lagi RM10. Okey, kita saya nak buat lagi yang ketiga. Yang ketiga bahagian ni kejap. Okey, ini yang ketiga. Klik link dan klik redeem. Automatic kita akan dapatkan lagi di dalam aplikasi Touch and Go macam ni. Macam biasa, klik agree. Okey, klik lagi back to credit partner. Okey. Card was successfully redeem. Jadi total yang saya ada sekarang berapa? RM74.73. Jadi saya boleh masukkan lagi RM10. Saya ada baki satu lagi, dua lagi belum saya masukkan di bahagian ni. Klik lagi link. Okay, macam biasa, klik redeem dan dia akan proses lagi macam ni. Klik agree. Okay, tunggu 4 saat. Kalau tak nak tunggu, boleh klik je ni back to credit dan dia akan top upkan lagi kita RM10. Okay, saya nak buat lagi untuk yang terakhir. Okay, saya pergi kembali Gmail. Dan yang terakhir, yang ni, kalau kamu lihat, yang ni yang terakhir, RM10. Kita klik masuk. Dan sama je caranya, klik link di bahagian ni. Dah klik link, kamu klik redeem. Okay, dah klik redeem, dia akan pindahkan ke dalam Touch and Go e-wallet. Okay, klik agree. Dan kita back, tekan back saja, nanti dia akan masuk juga RM10 tersebut. So saya cek sekarang Touch and Go e-wallet saya menjadi RM94.73. Sebelum ni saya ada baki sebanyak RM44.73 dan terbuktilah aplikasi Cocobot ni 100% membayar meskipun kamu redeem sebanyak 5 kali. Janji kamu ada poin yang mencukupi. Nak redeem, kamu boleh lihat di bahagian ni ada RM10 Touch and Go, ada Shopee RM10, Digi RM10, Maxis RM10, Selcom RM10 dan banyak lagi lah ganjaran lain. Bagi kamu yang nak bermain, boleh rujuk description di bawah. Di sana ada link aplikasi ini. Ataupun lihat di video saya yang sebelum ni, saya dah ada review cara bermain di dalam aplikasi ini. So, itu sahaja untuk bukti pembayaran aplikasi Cocobot yang terbaru. Jumpa next video untuk aplikasi-aplikasi lain. Assalamualaikum and peace.